Salam Rahayu, pemirsa Jelajah Supranatural. Kali ini saya Ki Truno Pamungkas. Kali ini saya akan menunjukkan kepada pemirsa, saya akan mengupas salah satu pusaka peninggalan leluhur dan menunjukkan kepada pemirsa. Ini adalah sebilah pusaka berdapur Tilamsari dan berpamor Meladi Rinonce, yang konon Meladi Rinonce ini adalah berguna untuk kerjekian, untuk mengikat partner bisnis dan persahabatan, serta untuk melanggengkan rumah tangga. Itu menurut filosofi daripada pusaka yang berpamor Meladi Rinonce, juga untuk cepat mendapatkan jodoh. Namun semua itu tergantung kepada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita manusia hanyalah berusaha, semua ketentuan dan ketetapan milik Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa Jelajah Supranatural yang saya hormati, pusaka peninggalan leluhur adalah merupakan sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, dan ini diakui juga oleh negara luar, diakui oleh UNESCO bahwa pusaka senjata keris, senjata tikam ini adalah mahakarya luar biasa dari leluhur kita. Setiap pusaka keris mengandung banyak macam logam, banyak mengandung pamor, dan setiap pamor mengandung arti dan makna yang berbeda-beda di sini. Salah satunya juga ini yang saya pegang adalah pamor Meladi Rinonce, yang tadi sudah saya jelaskan fungsi dan kegunaannya. Sangat luar biasa karya leluhur kita. Pusaka yang saya pegang ini tergolong sangat tua, dilihat dari struktur benda, struktur barangnya ini sudah keropos di sana sini, dan pamor yang timbul ini berunci-runci, ada bulatan, terikat, ada bulatan dan mengikat. Ini menandakan bahwa ini fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mempererat suatu hubungan, baik hubungan bisnis, hubungan percintaan, atau yang bersifat kebaikan di sini. Pemirsa Jelajah Supranatural, ini sangat luar biasa pusaka ini. Di sini kita sangat bersyukur kita mempelajari ilmu leluhur, ilmu peninggalan leluhur kita, yang mana leluhur kita mengajarkan hal-hal yang positif. Memang ada pepatah bahasa dalam bahasa Jawa, wong Jawa iku nggone sempon, itu berarti orang Jawa itu selalu menyembunyikan apa yang dia mampu, apa yang dia miliki. Disinilah keluhuran ajaran budi pekerti yang diajarkan oleh nenek moyang kita sangatlah tinggi, karena kita selalu diminta untuk selalu andap ansor, yaitu selalu menghormati kepada yang lebih tua. Demikian pemirsa Jelajah Supranatural, atas penjelasan saya kali ini, yaitu mengungkap, mengupas satu bilah pusaka yang berdapur Tilamsari dan berpamor Meladi Rinonce.
terus perjalanan saya. Di Truno Pamungkas, di Jelajah Supranatural, mengungkap misteri bumi Nusantara.